Kembali lagi bersama Bola Bulat. Tajuk utama, misteri kontrak Tamim Mawad Bada, penyokong Sabah FC tanya bila giliran embalo. Pengumuman Sabah FC mengenai penamatan kontrak pemain dari Sarawak, Tamim Mawad Bada yang berkuat kuasa serta merta menimbulkan persoalan dalam kalangan penyokong Sang Badak. Ini kerana punca pemain sayap dan pertahanan kiri itu ditamatkan kontrak tidak diterangkan dalam kenyataan dikeluarkan Sabah FC. Pemain berusia 27 tahun berkenaan antara sejumlah pemain yang diikat Sabah FC selepas Datuk Ong Kim Sue mengambil alih tugas sebagai pengendali skuad Borneo pada musim ini. Rata-rata penyokong merasakan prestasi Tamim bukan sahaja memberangsangkan, malah lebih baik daripada penyerang import skuad tersebut, Jose Embalo. Tamim yang diberi kepercayaan untuk turun bersama pasukan Sabah sebanyak 11 kali dalam saingan Liga M telah menyumbangkan 2 bantuan gol buat pasukan itu. Pencapaian tersebut secara tidak langsung menyaksikan Tamim memberikan persembahan lebih baik daripada Embalo yang masih lagi belum mencetak sebarang jaringan setelah membuat 6 penampilan bersama Sabah FC. Baik rehatkan Embalo, kualiti sama taraf pemain tempatan. Gaji tinggi tapi pemain tempatan lebih menyerlah. Jangan jadi pasukan yang mudah kena skam dengan ejen. Pemain yang tidak menyerlah dalam Johor Darul Takzim, JDT, diletakkan dalam JDT2. Sekiranya mahu gaji tinggi, kena kerja lebih usaha. Jika tidak, boleh tamatkan kontrak atau dipinjamkan kepada pasukan lain, kata Eddie Ruha. Jimmy Santai menambah, Embalo bila lagi nak kena tamat kontrak? Tamim Mawad main lagi cantik dari Embalo. Terima kasih kerana sudah menonton. Jumpa lagi di video yang seterusnya. Bye-bye.